mengkolaborasikan event ini antara Pemda dengan BUMN, dan ini adalah kolaborasi yang cukup bagus. Dan dusun coklat ini tidak sama dengan dusun buatan yang lain, karena memang dusun coklat ini tempat lahirnya coklat yang berkualitas ekspor dan usianya sudah cukup lama. Nah, yang kedua, di dusun coklat ini juga alamnya luar biasa. Maka selain wisata kuliner coklat, ke depan akan kita dorong menjadi spot tourism di kawasan ini, karena memang tempatnya sangat mendukung. Cuman tadi kesiangan saja kira-kira. Nah, yang kedua, yang ketiga, di sini ada processing coklat, sehingga ada edukasi terkait dengan coklat. Dan nanti kopi juga akan dikembangkan, sehingga kuliner coklat ini tidak hanya orang datang beli dan makan, tapi langsung bisa juga menikmati bagaimana processing coklat. Dan ini tentu babak baru bagi dusun coklat di Kabupaten Banyuwangi. Ini bukan hanya ada wisata dusun coklat, tapi juga akan melahirkan barista-barista kopi kelas unggulan bersama pengolah coklat yang terampil.